Kepolisian Daerah Metro Jaya melalui Subdit 5 Renakta berhasil mengungkap sindikat perdagangan anak menjadi pekerja seks yang terjadi di sebuah kafe di bilangan Jakarta Utara. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, polisi berhasil mengamankan 6 orang sindikat perdagangan anak. Anak-anak ini dijual seharga Rp750.000 hingga Rp1,5 juta kepada mucikari sekaligus pemilik kafe tersebut. Para pelaku mencari korbannya menggunakan media sosial. Mereka menawarkan pekerjaan di ibu kota dengan iming-iming bayaran yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kronologisnya memang yang saya sampaikan tadi bahwa dua orang yang mencari, yang pertama TW, kemudian dia ini yang pergi mencari ke tempat-tempat tertentu, anak-anak orang, anak-anak yang di bawah umur, kemudian dia jual kepada dua orang mami ini, yang R dan A, seharga Rp750.000 sampai Rp1,5 juta. Oleh si maminya ini, dipekerjakan di situ, dipaksakan untuk melayani para tamu-tamu, laki-laki hidung belang, untuk menemani pertama, menemani minum di sana. Kemudian sampai dengan menemani untuk sama-sama untuk bisa berhubungan badan. Komisioner KPAI Bidang Trafficking dan Eksploitasi Anak, Ai Mariati, mengapresiasi Polda Metro Jaya yang berhasil mengungkap sindikat ini. KPAI berharap para pelaku mendapat hukuman yang seberat-beratnya. Terdapat 10 orang anak yang menjadi korban dari sindikat ini. Kesepuluh korban ini kini sedang direhabilitasi oleh Kementerian Sosial untuk pemulihan psikologi. Bentuk kejahatan seperti ini harus ditangani dengan serius dan harus dicegah, harus segera anak-anak yang sudah menjadi korban ini harus diselamatkan. Rekan-rekan sekalian, bagaimana peristiwa ini terjadi, saya kira harus berdampak pada penjeraan di masyarakat. Bahwa yang menjadi pelaku ini merupakan bentuk dari sindikat perilaku dari yang merekrut, dari yang mengajak, menjajakan, bahkan sampai membuat anak-anak ini dalam sehari harus melayani sekian puluh, menandakan bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan serius yang harus segera ditangani. Dari Jakarta, Aulia, Tribrata TV, Salam Tribrata.